Pon-ponapan orang gridu ebekto proses pilkades elaksanaki selain kangku nyelamataki albeen reng orang kadinto jukan badi negor da orang sebadia ke BK griduan ebekto pilkades. Dari data seyola ekalaban reporter JTV, kurang lebih pada dua kenengan saya sempat katetian gridu. Situng yang tarana tisa Banyu Bulu Propo terjukan tisa Plengan Daya Plengaan Mekasan. Sedangkan dari keterangan reng-oreng gridu kadinto katetian, ebekto salah situng warga kaulaten akunaki hak suara lebih dari sekalian. Saingkana pendukung salah situng calon lainnya tak terima amarga kecurangan kadinto. Mangken kurang lebih pada sang polotelok tisa epan ponapan kecamatan Kabupaten Mekasan sealaksanaki pilkades serentak. Iantarana kecamatan Propo kurang lebih 13 tisa, kecamatan Demawu 12 tisa, kecamatan Larangan petok tisa, kecamatan Pasean Lemak tisa, kecamatan Pakatenan kurang lebih petok tisa, kecamatan Plengaan Lemak tisa, kecamatan Telanakan 11 tisa, kecamatan Mekasan 4 tisa, kecamatan Kelis 6 tisa, kecamatan Kadur Lemak tisa, kecamatan Kelis 6 tisa, kecamatan Kadur Lemak tisa, kecamatan Pakong Belut tisa, kecamatan Waru Telok tisa, kecamatan Tomarmar Petok tisa, saingkena jumlah stejana tisa e Kabupaten Mekasan senoro e pilkades serentak kurang lebih 90 telok tisa. Muhammad Zuhri, JTV.